Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil menangkap si Mad Hatter dengan si penguin ya teman-teman. Nah, itu si Mad Hatter, penguinnya ada di seberang mana ya? Ini ruangan baru lagi ya. Oke, sel penjara baru lagi. Oh, interview di sini. Nah, kita sudah nangkap si penguin juga ya. Penguinnya ada di sini kalau penguinnya. Tuh, teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Dan video kali ini kita coba bakal tangkap main bed ya, atau keluar buatan teman-teman. Langsung aja kita mulai aja misinya. Oke, keluar dulu. Dan di sini kita pakai kostum baru lagi. Satria lemah katanya, dia gagal. Oh, nggak lihat dia di penjara. Oke, mereka cuma jealous saja teman-teman tuh kostumnya ya. Keluar lagi. Cuman jealous saja mereka itu. Ya, di sini kita bakal tangkep si ini dulu nggak sih, Azrael dulu nggak sih? If Azrael's ready, he'll have left a burning bat symbol on a rooftop for me to find. Tadi kita padahal ketemu loh simbolnya teman-teman. Sebentar deh. Kalau nggak salah kita ketemu loh simbol Azrael. Itu dekat misinya ya. Saya ingat banget loh. Oke, ini apa nih? Most Wanted, oke. Nah, kita coba deketin dulu aja ke sini dulu ya, ke misinya, karena misinya tuh dekat sini teman-teman. Sebentar, mana ya? Oke, di situ. Jadi itu dekat sini teman-teman. Nah, itu dia tuh misi Azrael. Harusnya udah bisa ke-trigger sih. I'm going to search for Azrael's burning bat symbol. Nah ya, api kan? Tests. Nah, itu dia simbol dari Azrael-nya akhirnya ketemu teman-teman. Tuh. Dekat di Menara Tower ya. Tadi nggak ada teman-teman, saya cari. Ngilang, ini ada loh sekarang. Oke, nah ini dia. Oke. Hey, Azrael. Ayo sini, tantangan dari aku. Oke. Okay. Ini dia. Sini. Boom. Jangan sampai kena hit ya, teman-teman ya. Ngapain? Bentar. Wow. Tapi dia kuat loh sebenarnya. Karakternya kayaknya kuat ya teman-teman. Good. You're a competent warrior, but one final challenge. Tapi final challenge akan menunggumu. Kontak aku kalau siap. Aku siap-siap untuk kemenanganku ya kapan aku kembali. He's nothing if not persistent, huh? You still don't seem convinced. Just keep compiling the data, Alfred. Okay. It might interest you to know I've been researching the insignia on Azrael's armor, and it appears to bear the motif of the Sacred Order of Saint-Dumas. Sacred Order. The order dates back several hundred years. They have a small mission to protect Gotham, but records are scarce, with many speculating their existence was nothing more than a myth. Good work, Alfred. Kerja bagus, Alfred. Dilihat dari bajunya katanya dia itu adalah pejuang lama ya, orang-orang yang pakai kostum kayak gitu ya teman-teman. Oke, satu lokasi lagi ini selesai di Azrael ini. I'm going to search the city's rooftops for Azrael's burning bat symbol. Cara mencari si Azrael itu kita harus lihat dari rooftop ya, gambar api pokoknya dia nandain untuk siap di challenge. Oke, sekarang kita coba ini, coba cari. Kalau misalnya kelamaan, saya mencarinya bakal saya potong ya, teman. Oke, kita coba ke depan sana, teman-teman ya. Belum ketemu sama sekali, teman-teman. Azrael maupun Miagat maupun si Manbat belum ketemu ya. Waktu itu saya ketemu pas pertama kali misi deh kontornya ya, tapi saya lupa di mana gitu lokasinya. Ini kita coba ke tempat yang saya tandain teman-teman, di situ.
Katanya di ini ya, di oh, ketemu lambang Azrael tuh di atas tuh. Oke. Okay. Azrael dulu deh. Enggak jadi ke situ. Wah, hoki kita. Oh, ini dia. I've got plans for this place, bats. Big plans. Soon as scarecrows let's go, let's go. And the victims come flooding back. Oke, kita ya. I am ready to face. Kita cari si main bat, malah ketemu si Azrael. The toughest yet. Oke. Okay. Push terakhir. Sini kalian. Para ninja kroco. Kontak. Aduh. A worthy successor can complete the challenge and avoid getting hit. Oke, sini kalian. Kontar. Kontar lagi. Harus tenang, teman-teman. Hit, hit, hit. Oke. Hit, 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 hit. Kontar. Kontar. Wah, nyebelin. Terakhir. Berhasil. Oke, apakah kita bakal melawan si Azrael ya di boss terakhirnya ya? You are to be commended, Azrael. You have passed the test. Kau sangat cepat tesnya ya. Aku akan kontakmu. There is no decision to make, Batman. I am ready now. Aku sudah siap sekarang. I decide how this works, not you. Every moment you waste, Gotham falls deeper into the abyss. Make your decision fast, or membuat keputusan yang cepat, forever. Atau dia akan kehilangan selamanya. Sir, we have a positive ID on Azrael. His real name is namanya Michael Lane. He was a GCPD officer before he was due to psychological issues. Oh, dia punya penyakit ya? Well, he seems to have disappeared off the face of the earth. That must have been when he was recruited by the Order of Saint-Dumas. It gets decidedly more peculiar, sir. Okay. The Bat computer has picked up an irregularity in Lane's physiology. I've not seen anything like this before. Upload the data to the clock tower. I can analyze it from there. Right you are, sir. Oke, kita sana dulu deh, Azrael. Lah, tapi di Menara Jam ini kita kan lagi set quest, teman-teman, di sini. Bisakah? Oke, jadi dia itu adalah anggota polisi ya, Azrael itu ya. Dan katanya ada sedikit isu juga dia. Dia mau kayak mau gantiin Batman gitu loh, teman-teman. Ya udah siap, kita nyuruh Batman-nya pensi aja biar dia yang beresin semuanya ya. I should clear the area first. Ya, kita enggak bisa masuk. Clear the area first. I should clear the area first. Aduh, ini harus diberesin dulu. Ini misi, teman-teman, tabrakan dengan misi ini. Bentar, Don. Diam. Oke, enggak apa-apa deh. Jangan balik kamu ya. Soalnya di bawah ini orang-orang menyebalkan nih. Oke, aman. Walau. Ini goy. Oh no. Wow, wow, shotgun. Lari, Batman. Oke, oke. Kita belum upgrade armor kan, tadi satu lagi. Untung aja ada lagi nih. Kurang temen ini, lupa ya. Oke, okay, dah. Can you hear me?
Bisa kah? Oh bisa. Boom, sini. Counter. Counter lagi. Counter lagi. Counter lagi, terakhir. Adios. Boom. Lah, masih ada. Bye bye. Do you take pride in what you have reduced them to? The mewling babes your assaults exposed. Kita cuma mau misi, bukan ini tabrakan juga teman-teman tuh di sini ya. Tapi kita mau Azrael ini. There's something unusual about Azrael's. Semoga enggak tabrakan deh ya. I'm heading to the clock tower to analyze it on the back computer. Perhaps it's a sign of disease or something worse. It's safe to reconnect. Oke, kita analisa. The control console is on the top floor. I'm sending over the data on Michael Lane now. Aku kirim datanya Michael Lane. Quite confidently assert that doesn't look like it belongs in one's brain. It's a surgically implanted microprocessor interfacing with the temporal lobe, the region of the brain used for storing and accessing memories. Which memories, sir? Memory visualizing now. Azrael, protector of faith, defender of purity. Penjaga Gotham lebih dari 500 tahun. And it is your sworn duty. Panggilan pedang untuk melanjutkan legasinya. Jangan bilang dia kayak Ra's Ghul nih teman-teman. Kau akan belajar dari Ksatria Kegelapan untuk beberapa tahun. Belajar segala strategi. Analisa setiap taktiknya. Pergerakannya sangat perfect ya. Seek out the Batman. Prove that you are his worthy and trusted. Dan buat dia percaya ya untuk menunjukmu ya. Only when you have won the Batman's trust will you be able to fulfill your destiny. Aduh, ini perintah The Order ini siapa ini? Yang ngasih perintah ke Azrael. Are you suggesting these recollections have been tampered with? I am. Alfred, I know this symbol from Arkham City. It's the Order's sacred language. They've implanted markers into Lane's memories to modify his behavior unconsciously. If I can find the other markers, I'll be able to reconstruct the waveform and reveal the message. Wait, dude. Simbol kah? Terjemah gimana? Pas forward nggak bisa. Kok bisa? Scanning that marker has reconstructed part of the waveform. It's working. Ada lagi? Ada seorang anak. Pemain bola rugby kayaknya. Nah, ini kesatria nih. That scan didn't find anything. I need to locate the markers. They're the key to unlocking the message. Oke. Cari pesannya. Oke, itu dia. Another portion of the waveform has been restored. Yang kirinya juga kah? I didn't find anything there. I need to scan the markers. Oke. Okay. Anda lagi. Udah enggak ada ini. I have to look carefully. The markers are here, hidden in the memories. Hidden memory. Nothing in this area. I need to scan the markers in order to reconstruct the waveform. Ada orang ntar api kayaknya nggak ada ini bukan? Oh ini, astaga ketinggalan. Almost there. There's probably one more marker to find and scan. Satu lagi. Oh ini, teman-teman. I need to scan the markers in order to reconstruct the waveform. Nah. That's it. The waveform is complete. This should reveal the message. Ya, pesannya apa?
The Dark Knight stands in the way of our cause. He prevents the evil of Gotham from facing true divine justice. Divine justice. When you have proven yourself, wait for your moment and then strike him down. Take your rightful place as Gotham's new guardian. Okay. A guardian wholly willing and relentless in his quest to protect this city. Jangan bilang ini ajarannya datang nih. Bagaimana kau akan menghentikan dia? Dia tidak akan. Lane. No, datang dia. Lane is dead. Aku Azrael. Pahlawan perintah Sanduma. Perintah itu berbohong padamu. Kau berdiri di jalan kebenaran, keadilan. Kita di posisi yang sama, Michael. No. I know who I am. Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Di kasusnya, pilihan ada di tanganmu. Protector of faith. Lindungi takdir. Atau apa yang harus kau lakukan? The Dark Knight must be slain. The Dark Knight harus dimusnahkan. Oh no. Kita harus nebas Batman kah? The Blade calls to you, Azrael. Pedang memanggilmu, Azrael. Ini adalah kebenaran. Wah, dia di pikirannya ada yang ini ya, menghasut ya. Kita kill kah Batman? He stands in your way. Gotham will kill Batman. Break the reward. Oke, okay, kalau kita kill Batman, maka kita bakal ikuti perintah dari si orang ini ya, yang bicara di kepala kita. Kalau kita menolak, maka kita bakal hancurkan pedangnya. Kita menolak aja. Sorry, aku lebih percaya Batman. I thought myself the instrument of God, not the tool of man. Oke, okay. Pilihannya bagus. You made the right decision, Michael. Kau membuat pemilihan yang tepat, Michael. I do no one's bidding but God's. The order must answer for what they have done to me. Oke. Okay. Selesai kah? Dan dapat achievement, teman-teman. Complete latihan ya. Okay. Jadi justru si Michael berpihak kepada kita, teman-teman. Bukan si yang ada di kepalanya itu ya. Nah, ini dia. Setelah itu kita bakal cari si kelawar ya. Bentar. Ya, kalau nggak salah di sini loh teman-teman, saya ingat saya ya pas misi ya. Di bangunan ini ya. Yang ini kok. Oke, jauh kah? Jauh ya. Kita lanjut lagi. Satu lagi kita akhiri videonya, menangkap si Man Bat. Tapi nggak ketemu-temu nih. Wow, wow. Jauh juga tuh. Oke. Okay. Kemana lagi? Set. Lanjut lagi ya. Katanya kita harus mendengarkan suara dia ya, suara kelawarnya ya, teman-teman. Oh dong, gak ada tempat terbang. Gak ada. Oke. Okay. Next try. Kita tuh gak salah nemu di sini loh, ketemu si kelawar itu. Nah, itu dia. Mana ya? Itu suaranya, teman-teman. Mana dia? Itu suaranya tapi di mana ya? Money,
Oke, kita cari-cari aja keliling. Nah, itu tuh. Dekat. Oh, itu dia. Teman-teman. Nah, mantap. Kita misi aja nih, ini aja nih. Tangkap nih si main bat ya. Ini dia. The bat creature still at large on the Yagani Island. I'm going to hunt it down and take a blood sample, determine who. Kita harus ambil sampel darahnya. Eh, mau kemana kamu? Sini. Oke, dapat. Gua ngeri juga ya dia bentukannya ya. Kita ambil. Diam. Wow. Pergi dong dia. Alfred, run analysis on the blood sample I just uploaded. Aku dapat sampel darahnya. I'm searching for possible matches. Oke, dicari dulu. How you managed to get this sample is beyond me, sir. Here we are. Dr. King Langstrom. Mutated, but we have a partial match, a Dr. Kirk Langstrom. Search for any properties in Gotham owned or leased by Dr. Langstrom. Okay. Certainly. Let me see. Chinatown. Aku akan kirimkan alamatnya. I'm sending you the address. Don't worry. I'll let you know when it's gonna happen. I want to see the look in your eyes. Okay, cukup jauh sih lokasinya itu. Stop. Cukup jauh teman-teman, nggak apa-apa, maju aja. Wow, petir. Akhirnya ketemu juga dengan dia. Wah, kita balik lagi dong ke sana. Nggak apa-apa, bergerak aja. Oke, episode kali ini kita mencari-cari dulu ya bos-bosnya ya. Ke depan aja. Berarti kita tinggal sedikit lagi teman-teman. Kita ini ya, mau tamat ya teman-teman. Baru kita bakal jalanin main quest-nya ya. Sudah kita nyelesain semua side quest-nya. Side quest-nya juga di game seri keempat ini juga bagus-bagus kok teman-teman. Dia bukan side quest kayak side quest biasa ya. Ada ceritanya juga. Jadi udah kayak quest utamanya aja ya. Jauh juga lokasinya. Oke, bangunannya mana? Ini. Oke, kita masuk ke mana nih? Scarecrow pulling this on Halloween. Guess he's got a sense of humor. Oke, ini. Turun Batman. Oke, ini dia. Kita masuk ke atas. Here Langstrom Laboratorium. Ayo guna use. Kok suaranya nggak enak gini, horror gini suaranya. Oke, ada apakah? Kenapa bisa ada makhluk laut sebesar itu teman-teman? Nah ini dia. Aku bangga padamu. Apa yang harus kita cari? Halo dunia. Sebentar, jangan bilang si profesor ini kan yang katanya ini ya. Maybe it contains some answers. Mungkin aku akan dapatkan jawabannya. This computer stores all of Dr. Langstrom's research. Kita lihat. Sampelnya Langstrom. Oke. Mixing his DNA with a vampire bat. Digabungkan dengan DNA kelawar. If I search through his files,
I may be able to create an antidote to his condition. I need to isolate the Man-Bat's signature and remove it from Langstrom's DNA. Harus cepat geraknya. Oke. Okay. Buru-buru 100% dong. Oke. Boleh ngerti. Harus mencet barengan teman-teman pokoknya. Oke. Ini dia. Ketemu lagi. Ayo 100% bisa ayo. Jadi kalian harus gerakinnya itu ya. Nah kayak ini gerakinnya. Dikit lagi. Aduh, dikit lagi itu. Oke, selesai. That's it. I've created a clean DNA sample. Now all I need to do is make him take his medicine. Oke, kita udah punya. Lo itu? Oh, Alfred. I've synthesized a cure in Langstrom's lab. Now I just need. Aku hanya temukan dia ya. He's not in control of his actions. He could be. Dia tidak bisa mengontrol aksinya. Ah, sayang banget. Istrinya meninggoy. Blunt trauma to the head. Langstrom had no idea what he was doing. Hello world. No, that's Oke, kita pergi. Joker. Dia masih sekarang. Wife, your parents. Istrinya. What is it about dead relatives that turned you into a giant rodent? Keluarga mau jadi rodent. Kita harus cari di mana keberadaan dia. Dan kita bakal ngobatin dia kayaknya teman-teman ya. Oke, kita fokus lagi. Main bed. The bat creature has a distinctive echolocation delivery. If I listen carefully, I'll be able to track its movement and hunt it down. Nah, masalahnya di mana itu dianya? Di mana itu dia? Oke, okay, sambil kita pikir-pikir dulu di mana dia. Kayaknya dekat-dekat sini lah ya dia harusnya ya. Ya enggak sih? Coba aja kita cari. Kalau misalnya lama, bakal saya potong-potong aja ya teman-teman video mencari dia ya. Tuh kan? Oh itu. Nah. Baru dibilang. Oke, ini yang kedua. Boom. So, Batman. Ayo. Kita udah kasih antidot ya. I need to track him down and inject him again. Oke, satu lagi. Apakah bisa cari auto kah? The bat creature has a distinctive echolocation delivery. If I listen carefully, I'll be able to track its movement and hunt it down. Aduh, harus terbang manual ini agak bingung juga teman-teman nyari dia jujur aja nih. Oh no. Terbang. Kira-kira dia di mana lah ya? Coba cek dulu. Ke ini coba ya. Black Island. Oh, coba ke sini. Ke Wonder Island. Tadi yang pertama kita ketemunya di pulau sini kan, Miyagami. Ini Black Island. Coba ke Wonder ya kali ya. Oke, jalan Batman. Mau
mukanya kita ketemu lagi. Apa dia muter-muter di sini ya, teman-teman ya? Tadi kita nemu dia di sini. Apa kau dengar tentang Scarecrow? Apapun yang dilakukan, dia tidak bahagia. Oke, dia ngomongin si Ivy yang berhasil melemahkan racunnya si Scarecrow ya. Oke. Harusnya di sini sih. Kita udah dua pulau kan nemu dia kan. Coba aja ya, cari-cari aja ya. Tapi nggak ada sih suaranya, teman-teman. Oh, ada. Mana dia? Ada, teman-teman. Oh. Oh, itu dia. Sini kamu ya. Ya, nggak nyampe. Oke, dapat. Ayo sini, sini. Ajar. Petik dia. Boom. Oh iya, dan dia masih pakai infus ya, teman-teman. Alfred. Yes. Aku tangkap Dr. Langstrom. Oke, buatkan tempat untuk ini ya, tempat dia ya. Tempat isolasi. Oke. Sekarang kita antar dia. Akhirnya nemu juga. Wait, lihat mana? Disitu. Bisip ini depan sana sih. Minggir. Yaudah kita muter aja lah sini. Terbang aja ya. Oke, jalan pintas. Nah itu dia, udah mendekat. Udah mau sampai. Akhirnya ketangkep juga dia. Episode kali ini agak sulit teman-teman, jujur aja ya. Mencari si Azrael, mencari si Batman, Man Bat ya. Harus kita manual nyarinya. Wah, kacau sih. Oke, siapkan tempat untuk isolasi Man Bat-nya. Wah, dia membangun dong. Duel kah kita lawan dia? Oh, udah jadi manusia lagi dia. Oke. Oh no, sensor nggak ya? Nggak perlu lah, kayaknya aman lah ya. Oke, auto juga sepertinya. Auto ya. Hanya kapan aku berpikir melihat ini ya? Dia akan baik-baik saja. Yes. Secara fisik, iya. Where's Francine? Oh no, di mana dan istrinya dia? Where is she? She's dead, Kirk. Dia meninggal, Kirk. Oh. She can't be. What have I done? Apa yang aku lakukan? The serum, it changed you. Serum yang merubahmu, kau kehilangan kendali. Oh no, sedih juga teman-teman. Dan kita berhasil dapat achievement juga ya. Dan menyembuhkan si dokter. Ngomong enggak sama dia? Ya enggak bisa. Kita dapat IV. Ya sayang banget, kasihan sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Oke, jadi side quest-nya harusnya 100% teman-teman ya. Nah, di sini kita keluar aja. Untuk mengakhiri videonya deh, teman-teman, karena kayaknya udah lumayan panjang ya.
Nah, di sini kalau kita bisa lihat, loh, apa itu? Udah 100%. Jadi tinggal dikit lagi nih, tinggal yang ini tinggal dikit lagi. Oke, jadi ini bukan besar, kita nggak tahu ya. Ini kayaknya tiganya berhubungan lawan bos. Nah, yang ini. Oh. Riddle juga sih. Sebenarnya pengen nyelamatin Catwoman ya apa? Besok kita nyelamatin Catwoman, teman-teman. Apa gimana deh? Apa kita nyelesain quest yang ini dulu? Bisa juga nih. Oke, di next video aja kali ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya kalau untuk yang main bed tadi ada pasangan suami istri, dia tuh kayaknya seorang ini ya, teman-teman ya. Peneliti juga yang mencoba mengotak-atik sebuah apa ya istilahnya itu ya, DNA gitu, digabunglah dan dicobalah ke tubuh dari si suaminya tadi ya, Dr. Kirk tadi, dan dia berubah menjadi kelawar besar, teman-teman, dan dia lepas kendali dan nge-kill istrinya sendiri, teman-temannya. Dan di akhir tadi kita lihat dia nyesel, teman-temannya. Untungnya Batman bisa mengembalikan dia menjadi manusia semula ya, untungnya. Nah, untuk si Azrael tadi, si Azrael itu ingin menggantikan si Batman menjadi pahlawan di kota Gotham, teman-temannya. Dan tapi untungnya Batman tahu juga ya bahwa di kepalanya si Azrael itu juga dia tuh seperti ada yang berbicara perintah gitu yang mengasih tahu bahwa setelah kita belajar segala hal dengan si Batman, kita sudah dapat semuanya, lalu kita bisa kill Batman dan gantikan posisi dia, teman-temannya. Untungnya tadi Azrael memilih untuk tidak mengikuti perintah yang ada di pikiran dia, perintah Tuhan lah ya gitu ibaratnya ya. Dia lebih percaya kepada Batman. Jadi good ending untuk si Azrael ya. Kurang lebih seperti itu aja, di next video kita bakal selesai lagi side questnya, sedikit lagi selesai kok temen, jangan khawatir. Ini juga tinggal berapa nih? Tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, oke. Kurang lebih seperti itu aja, kita akan ketemu lagi di next video teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan gameplay Jepang Aragon SM, kasih komentar di bawah, kasih like juga. Kasih komentar juga tentang game ini. Dan jangan lupa subscribe channel Bang Aragon SM, karena sedikit lagi mencapai 1000 subscriber ya. Kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye. Sampai jumpa teman-teman.